Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kau bersama lagi dengan aku, Sani B. Ahmad. So, hari ni aku nak buat koyak plastik. Sebenarnya tak koyak plastik lah, pasal bini aku dah koyak lebih awal. So, aku kira buka kotak buka kotak. Satu benda yang aku baru order semalam sebenarnya. Aku order semalam, hari ni dah sampai, memang laju betul. Iaitu, ni benda dia. Okay. 24 wireless control gamepad. Okay, gamepad. Apa yang best benda game ni adalah game ni menghimpunkan semua game-game retro. Maksud aku retro ni semua game-game yang daripada zaman dulu kala, zaman Tornado, zaman Atari, zaman Game Boy, Game Boy Color, PS1, semua ada dalam USB controller gamepad ni. Dan kalau korang main sekarang, korang main PS4, PS5, Xbox, semua tu sebenarnya bermula daripada game-game ni lah. Game-game zaman guna kaset tu. Zaman guna kaset letak atas tu. Ataupun zaman Atari main pakai tu. Okay? Itulah permulaan orang kata revolusi game. Sebelum adanya game yang pakai CD, pakai DVD sekarang ni. Zaman tu memang pakai kaset. Aku ingat lagi pada waktu tu, aku masa tu aku kecil-kecil lagi lah. Ada jiran aku seorang ni, dia ada Atari. Dia anak cikgu, so kaya lah. Dia ada Atari. So jadi abang-abang aku ni setiap petang boleh kata dia orang akan pergi rumah dia untuk tengok dia main Atari. Waktu tu aku kecil lagi, aku rasa aku dalam umur 4 tahun ke 5 tahun lah macam tu. Aku ikut abang aku, tapi aku tak boleh masuk. Aku hanya boleh tengok melalui tingkap saja. Yang lagi teruk, dia orang buat law kat aku. Kalau nak masuk, aku kena cari tiket bas. Ha, bayangkan kat situ mana nak cari tiket bas. Memang tak jumpalah tiket bas dan memang tak dapat masuk. So, aku hanya mengendap melalui TV sajalah. So, bila dah besar sikit, dalam darjah 3 macam tu, jiran aku, dia belilah game yang pakai kaset, letak pakai kaset tu. So setiap petang memang aku lepak rumah dia untuk tengok game banyak lah. Macam contoh game Mario. Lepas tu game apa lagi aku pun dah lupa. Game Mario ada, Street Fighter ada. Lepas tu Mortal Kombat. Mortal Kombat tak ada masa. Contra. Ha, Contra. Aku memang minat game Contra tu. So memang aku, orang kata buat baik dengan dia lah sebab nak main game Contra tu, sebab memang best lah. So sekarang dia kumpulkan balik semua game-game ni dalam bentuk game stick. Dan yang lebih bestnya game stick ni, dia tulis 4K lah kat sini. Sebenarnya dia bukan 4K pun, dia HD lah. Dia kata boleh capai sehingga 1080p. Maksud dia hang boleh pasang kat TV besar. Kalau zaman dulu, yang zaman kaset tu hang tak boleh pasang kat TV besar tau, sebab memang dia untuk TV kecil saja dan hang guna, kena guna S-Video punya wire. Yang ni sekarang pakai HDMI, so memang same point. So sebelum aku buka kotak, kita akan tengok dulu lah kat depan ni. Okay, apa yang dia tulis kat sini. Dia kata program professional game chip. Okay, dia kata dia tulis convert TV classic game. Okay, double rocket controller dengan 2.4G wireless. Yang wireless ni sebenarnya bukan bermaksud benda ni pakai internet, tapi wireless untuk dia punya controller. Dia tak ada wire. Dia ada satu lagi game yang macam retro juga, lagi murah, tapi dia pakai wire. So aku tahu dah, anak aku ni kalau main memang dia lari satu rumah. Kalau aku pakai wire memang alamatnya tercabut. Tapi yang zaman dulu yang pakai kaset tu memang wire je. So sekarang dia dah buat wireless, dia pakai dongle. So memang orang, aku kata memang best lah. 2.4 boleh kata bagus dia punya dari segi wireless. So kat belakang ni dia tunjuk lah, dia bagi dua controller. Okay, dia punya product features dia. Okay, double handheld, support 40 simulator, open source system, dual player, 3D rocket special game, rocket for arcade, high sensitivity and apa benda lagi tah, macam-macam lah, TV HD output. Okay, support 40 simulator. So spec dia, dia OS dia dipakai Linux, dia pakai Linux, open source. So language dia ada multi language, tak salah aku 10 lebih language yang dia ada kat sini.
Lepas tu dia punya CPU dia GB2 RAM DDR3 tapi 256 MB saja. Kalau tengok 256 MB ni sebenarnya kecil. Tapi untuk sekadar game ni saja aku rasa 256 ni dah cukup memadai sebenarnya Dan dia punya flash 128 MB Dan dia punya game ni sebenarnya dia ada dua dia ada dua. Satu dia panggil Lite. Okey, dia ada Lite dan satu Pro. Yang ni aku beli ni Pro. Okey, apa beza Lite dengan Pro? Lite ni bila dia loading game tu dia slow sikit. Pro ni dia laju sikit. So beza dalam 200 lah kalau Lite. Kalau contoh ni aku beli 10,000 game, 10,000 game memang lemau jenuh nak main lah aku rasa kan. Tapi dia 10,000 ni bukan semua game berbeza. Contohnya Street Fighter dia ada banyak jenis, Pokemon dia ada banyak jenis. So dia masukkan semua. Contohnya Mario dia ada banyak series kan. So dia masuk semua. Dia ada versi, dia ada versi Game Boy, Game Boy Color, dia ada banyak-banyak versi. So sebab tu aku ambil yang 10,000 game dan aku ambil Pro. So yang ni aku beli dalam harga RM174. So shipping RM4 jadi RM178 macam tu lah. Dia kalau yang Lite tu dia murah lagi. Dia dalam RM140 je. RM140. Dan dia ada lagi murah, lebih kurang RM120 untuk 3,000 game. Sebenarnya bagi aku 3,000 game tu pun dah cukup. Tapi biasalah orang yang macam aku ni, aku fikir panjang sikit. Alang-alang nak ambil, kau nak tambah RM100-200, aku tambah je lah boleh dapat RM10,000. Dan bagi aku untuk harga RM174 untuk game sebanyak RM10,000 dan juga dia boleh load laju. Dia punya size pun 64 GB. Dia ada 32 GB ni untuk game 3,000. Ini aku beli 64 GB untuk 10,000. Alright, so dah banyak aku celoteh. Jom kita buka kotak ni, kita tengok apa yang ada dalam kotak ni. Teng teneng. Okay, so first impression, bagi aku presentation not bad. Dia ada tempat kotak yang untuk kau simpan elok-elok. So sesuai lah, kalau maksudnya kalau kau let's say nak guna kotak ni balik untuk kau nak travel ke apa, kau sedang kau senang masuk macam ni je, susun balik kat dalam bentuk dia ni. Setengah barang elektronik dia bagi dalam bentuk kabus putih tu kan. So dalam kabus putih tu payah. Ini dia dah buat siap-siap dia punya mold, jadi dia lebih mudah untuk kau simpan. Nampak? So kau nak simpan macam tu senang. Alright, cumanya nanti kita sembang sikit lah pasal dia punya controller. Okay, aku dah buat survey, beberapa survey mengenai controller. Sebelum kita tengok yang lain, kita tengok controller dia. Controller dia macam kita tengok yang macam ni lah. Okay, ringan, memang bapak ringan. Dia menggunakan bateri AAA. Bateri AAA 2 biji. Ni bateri AAA. Ini kau kena belilah, dia tak sediakan. Tapi bateri AAA ni kalau kau beli kedai RM2 baru RM2 RM2.5 macam tu lah harga dia. Kau boleh dapat berapa biji kan. Dan dia bukan jenis cas lah, pakai bateri. Dia ada button untuk on off kat sini. Okay, on off kat sini. So kat situ kau boleh jimat bateri lah kalau kau tak pakai. So interface dia lebih kurang macam ni. Dia ada macam biasa left right. Okay, ringan. Dekat atas ni agak kesat sikit lah. Okay, sedap pegang lah. Okay, sedap pegang. Dan yang ni kebanyakan sama macam controller murah yang kau boleh dapat dekat AliExpress. Tapi aku dah check review, banyak review yang mengatakan dia punya control ni bagus. Bagus dari segi apa? Bagus dari segi kau pakai tu kau tak rasa delay, kau tak rasa button dia tak apa-apa ke, berselerak ke apa ke. Dia memang accurate. So aku rasa memang berbaloi lah. Cuma kau kena hati-hati, sangat hati-hati, sebab dia sangat ringan. Aku rasa kalau jatuh memang akan terbuka dua, pecah. So maybe kalau korang ada duit sikit, dia ada jual getah getah yang korang boleh pasang dekat controller ni supaya dia tak tercabut. Baik, yang keduanya benda yang korang kena tahu adalah controller dia ni dia tak tulis yang mana satu player 1, player 2. Memang tak tulis lah, biasa.
So nanti kau kena set dekat kau punya TV nanti yang mana controller 1, controller 2. Dan kau kena letak stiker. Contohnya kau letak stiker 1 ni, controller 1, controller 2. Sebab apa? Kalau kau dah set contohnya yang ni controller 1, bila kau guna nanti dia akan set ni sebagai controller 1. So bila kau main game single, okay, tak ada masalah, kau boleh pakai yang ni. Tapi kalau kau main game single, kau dah set ni sebagai controller 1, yang ni kau boleh navigate, tapi kau tak boleh main nanti. So nanti jadi masalah, mana satu controller 1, controller 2. Yang ni kalau kita dah set controller 2, hanya untuk multiplayer saja baru kita boleh guna ni. Kalau tak, tak boleh guna. Ikutlah yang mana satu kau nak set sebagai controller 1 dan controller 2. Okey, tu pasal controller. Ini pula dia punya ni. Okey. Dia punya game stick dia pun ringan. Okey. Ringan. Alright. Dia ada button kat sini satu. Dan sini kita boleh masuk memory card . Memory card yang macam kita punya, macam aku punya GoPro punya memory card lah, yang kecil tu. Dan ini cabut, nampak. Kita boleh pakai cucuk kat TV. Dan dia bagi juga yang ni . Yang ni sebenarnya adalah untuk wireless 2.4 untuk dia punya controller. So kau kena pasang dekat belakang ni. Alhamdulillah. Dia tulis, anak aku ni . Dia nak interface juga. Aku cakap jangan bising, jangan masuk. Nak juga, tak boleh masuk muka. Dapat sebut alhamdulillah, suara dia masuk dalam video pun jadilah. Itulah perangai anak aku. So kau masukkan macam ni. Okay. Right. So ini dah lekat macam tu. Ini dia tak perlu kau install apa-apa software. Dia plug and play saja. So bila kau buka ni, dia ada lagi bawah dia. Okay, ni dia bagi benda. Dia bagi booklet. Baik. So wire apa yang dia bagi? Okay, kalau tengok kat sini, satu dia bagi kau USB . Wire USB yang panjang. Okay, USB ni apa perlunya? USB ni sebenarnya untuk powerkan kau punya game stick. Maksudnya game stick kau ni perlukan juice. Kau panggil juice lah, kalau masalah dia sebut juice. Juice ni untuk dia punya power lah. Jadi hang kena plug in ni. Okay, plug in dia masuk. Kemudian yang ni hang kena cari plug lah. Okay, contohnya plug, satu plug je ni. Pakailah banyak plug macam-macam kan. Plug telefon lah apa, contoh ni Samsung punya plug pun boleh. Kau yang ni, ini pasang dia punya power. So yang kedua dia bagi kau wire ni, iaitu wire HDMI. Jadi kau tak payah beli . Baik, HDMI ni sebenarnya tak nak pakai pun tak apa. Kalau contohnya setengah TV yang ada slot HDMI dia jarak jauh, kau boleh terus plug in masuk. Tapi kalau yang dia punya lubang HDMI tu dekat-dekat, kau tak boleh plug in terus sebab bila dia akan makan space tau. Jadi kat sini nanti kau dah tak boleh pakai slot dia. Sebab tu dia bagi kau dia punya HDMI punya dongle yang macam ni, wire ni. So yang ni hang cucuk dekat TV. So itu saja untuk kita punya unboxing. Lepas ni kita akan tengok macam mana benda Allah ni dekat TV. Jom. Alright, so aku dah pasang benda ni. So basically dia memang direct lah. Kau plug and play saja. Aku plug dekat belakang HDMI. Kebetulan TV ni dia ada USB punya port. So aku tak pakai plug wall tu. Aku terus cucuk je dekat TV punya USB. Dia dah boleh power untuk dia punya game card tu lah. So basically bila kau cucuk je, kau on je terus dia keluar macam ni. So kat sini kau boleh tengok banyak lah game dia. Memang banyak gila lah. Tapi macam aku cakap, ada yang game yang akan sama lah tapi ni pun memang berlambak-lambak lah nampak tu. Memang banyak gila. Street Fighter pun macam-macam jenis Street Fighter ada. Game lawan ni memang berlambak-lambak lah. Kalau korang memang kaki suka game lawan, memang berlambak-lambak lah. So list ni dia list semua tau. Semua. Dan aku perasan ada yang nama dia tu, dia tak sama dengan game. Itu biasalah, dah sampai 10,000 kan. Kadang-kadang dia tak apa-apa sikit lah. So basically korang kena tengok gambar dia lah. Ni Metal Slug. Metal Slug ni memang best lah. Zaman dulu punya game, Metal Slug antara game yang famous lah. Selain daripada Mario dengan
dengan yang lain tu kan. Ni contoh, ni apa benda ni. Ini aku tak pernah main. Okay, ni banyak lah. So, selain daripada kau tengok, boleh tengok list ni lambat-lambat ni. Kau boleh tengok by class eh. Dia ada banyak lah Game Boy, contoh Game Boy kan. Kau klik X ni, ni semua Game Boy lah. Game Boy kau tahu lah game dia macam mana kan. Ni macam ni, Donkey Kong. Ini memang famous punya game lah. Okay, I'm looking forward for game Pokemon. Kalau orang yang minat Pokemon dah, ini yang jenis tak color ni, kau faham-faham sajalah. Dia memang tak ada warna. Dan kau pelik pula kenapa tak ada warna, memang dia tak ada warna eh. So, contoh kalau aku pilih satu game lah. Okay, kalau korang perasan, aku punya TV ni, dia stretch sikit kan game dia. Dia kena setting dekat TV aku lah. Kalau TV yang biasa, tak ada masalah. Ni maybe sebab TV aku tak betul dia punya setting kan. Jadi, dia memang tak apa-apa sikit lah. Eh? Tapi kalau dia sikit sini, nampak elok pula. Tapi bila dia main tu, dia jadi, ni lah. Okay, ni collection tak apa. Ni search, kau boleh search game eh. Yang bestnya contohnya aku nak cari game katakan Mario eh. So Mario. Okay. Maria pula dah. Mala ke Mario. Tuan kan tengok eh. Tu banyaklah game Super Mario kan. Kat situ kau boleh select lah mana-mana yang kau nak. Contohnya eh, kau nak yang mana-mana kau boleh pilih. Okay, selain daripada tu ni collection tak ada apa. Ni history game yang kau dah main, dia akan keluar kat sini lah. Ni kelas macam aku cakap lah, ni dia Game Boy Color, contoh Game Boy Color. Ni semua yang dah ada warna lah Game Boy Color. Tapi kau tak boleh lah expect game tu full HD yang macam kau main ni eh, sebab dia memang size dia tak berapa ni. Itu pun aku tengok not bad lah, not bad. Contohnya Atari pun ada, PS1 punya game pun ada. PS1 punya game pun banyak game eh kalau tengok kat sini. Tapi kau tengok lah, dia taklah cantik sangat eh. Tapi boleh lah. Boleh lah. Hari mungkin aku kena setting sikit lah ke TV aku eh. Dan aku beli 64 gig. Game yang korang main ni kau boleh save lah program dia. Jadi taklah stress tak kali kau nak main kau nak ulang balik. Kau nak main kau nak ulang balik ya. Tak cantik sikit lah. Mungkin sebab aku punya refreshing rate untuk TV ni lah. Aku kena tengok balik setting dia eh. Uka Uka is free. No, it cannot be. Evil, great evil has come. Ambil.
Apa lah kau main? Ha tu. Tu kena boleh lompat. Ha. Buka lagi. Ha. Controller dia okey lah sebenarnya. Cuma aku je yang tak mungkin tak biasa lagi dengan game ni. Yang ni rasa pandai ya, Abi? Yang ni rasa pandai main game, Abi? Abi, game ni memang rasa pandai, Abi? Ya. Yeah. Oh. Dia mati bawah tu. Pukul kalau... Shock juga lah game ni. Tak. Jadi aku suka main game ni, Abi. So basically this is the game lah eh. Korang boleh bayangkan lah dia punya game macam mana. Aku suka game ni, Mak. Dan kalau korang punya TV okey, aku rasa dia punya display lagi cantik lah. Aku kena setting dulu lah. Aku rasa dekat TV ni bukan masalah game ni eh. Sebab aku dah review tengok kat internet, kebanyakan game yang dia main tu memang okey eh, memang okey. Dia punya display okey. Aku punya setting TV ni lah kena tengok. Banyaklah. Game ni sesuai lah untuk anak kau, tapi korang kalau budak-budak tu kena tengok jugalah sebab ada juga game yang sebenarnya kurang sesuai. Kurang sesuai tu korang boleh tengoklah. Oh, Kamen Rider pun ada game. Banyak lah ni. Dino Grand Street Fighter tu. Okay. Alhamdulillah. TV aku pun kotor gila screen je. Alhamdulillah. Budak-budak ni lah. Tengok TV suka tunjuk-tunjuk tu masalah dia. Game ada yang multiplayer tu kau boleh main dua orang lah. Ni contoh aku game kau ambil seorang je lah. Tu just tekan je, malah nak fikir apa-apa. Oh, memang membangkitkan memori lah main game ni. Banyak pula intro dia. Dah tak reti main. Dah lama gila tak main benda ni. Tak, game dia kau boleh pakai sama dia. Kau nak pakai joystick pun boleh. Kau nak pakai pad dia punya ni pun boleh eh. Mati kalah. Dia bersila kan Abi? Dah lama tak main siun. Nak tekan apa pun dah tak tahu ni. Apal! Pukul! Tak pukul je lah. Pukul kan boleh. Baru nak kena mana satu tumbuk, mana satu. Mana satu tendang. Tumbuk X Abi. Tumbuk X. Bukit. Kan tak kena? Mati. Alright. So itu saja aku boleh review untuk benda ni. Dia banyak lah. Dia ada save slot. Kau nak sleep. Okay. Disk control. Dia punya setting memang banyak gila. Kau nak pakai bahasa macam-macam semua boleh. Okay. Control dia kau pakai kat sini lah. Okay. Kat sini. Kau boleh control dia lah. Nampak. Kat sini eh. Okay. Search. List. Class. Ni jenis-jenis. Dia punya game. Okay. So aku rasa itu saja untuk review pada kali ini. Untuk game ni aku rasa memang berbaloi lah. Dengan harga RM170 lebih untuk game yang berlambak gila ni. Aku pun tak tahu nak main mana satu. Tapi sebelum main ni aku kena setting TV dulu. So korang kalau pasang dapat tengok macam aku ni contohnya ada yang bahagian bawah tu tak nampak. Itu bermaksud setting korang punya TV tu ada masalah sikit, kena setting. So bila setting tu tak ada masalah. So jadi jumpa lagi dalam siri unboxing yang lain. Jaga diri, bye bye. Assalamualaikum.